Banyak uang kuno dijual dengan harga mahal. Ada uang kuno Indonesia yang tidak kalah mahal harganya, yaitu uang koin Rp25 yang bergambar buah pala. Pasti para kawanku tidak heran atau pasti sudah pernah melihat atau mempunyai uang koin seperti ini. Uang koin Rp25 yang bergambar buah pala memang tergolong langka, unik, dan saat ini jarang kita temui. Yang masih punya uang koin Rp25 yang bergambar buah pala, tentunya cepetan dijual, bisa kaya raya. Harga saat ini uang koin Rp25 yang bergambar pala, harganya sangat fantastis sekali, mencapai Rp300.000 per keping. Jadi intinya para kawanku, tetap optimis karena semakin lama uang kuno yang kita punya akan semakin mahal harganya. Jikalau harganya segitu per keping, Rp300.000 per keping, pastinya kita untung banyak. Dari data yang saya kumpulkan, saya baru mendapatkan harga uang koin Rp25 yang bergambar pala. Harga saat ini memang ada kenaikan, mencapai Rp300.000 per keping, harga yang sangat fantastis sekali. Jika para kawanku masih punya atau masih menyimpan uang koin kuno Rp25 yang bergambar pala, cepetan langsung dijual. Bisa dihargai dengan harga yang di atasnya Rp300.000, juga bisa dihargai dengan harga yang lebih murah dari harga Rp300.000. Oke para kawanku semuanya, semoga informasi saya ini bermanfaat. Cukup sekian, salam sukses, terima kasih.